Baik, Labuan FM, suara pesisir anda, 8.30 minit pagi. Sudah waktu sekarang, Syima. Iya, dan seperti yang dijanjikan, betul. Kita menerusi slot Roger-Roger Labuan FM. Kali ini akan sama-sama menghubungi Superintendent Muhammad Farid bin Ahmad, Ketua Polis Daerah Wilayah Persekutuan Labuan untuk memperkatakan mengenai sila patuhi SOP. Betul, dan kita sudah pun berjaya menghubungi beliau dan sudah pun berada di talian pada ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum, DJ Fias. DJ Cima. Ya, yeah. Apa khabar tuan? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan sila patuh SOP tuan ya. Jadi bagaimana penguatkuasaan pihak polis pada ketika ini dalam membendung COVID-19 tuan? Penguatkuasaan untuk maklumat semua pendengar, pematuhan SOP, penguatkuasaan pematuhan SOP yang dijalankan oleh pihak PDRM kita jalankan setiap hari. Tetapi apabila kita tengok trend peningkatan kes COVID-19 yang berada di Labuan ni, terutamanya semalam telah meningkat sebanyak 10 kes. So oleh itu pihak PDRM ingin mengambil tindakan yang lebih proaktif bagi memastikan semua penduduk di Labuan ni mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan. Antara tindakan yang pihak PDRM akan ambil selepas ini, kita akan pastikan agar semua warga Labuan menggunakan mask, penutup muka ni, pelitup muka ni setiap waktu. Kecuali waktu makan lah di restoran. Tetapi selepas itu, apabila mereka, kita dapati mereka ni tak menggunakan pelitup muka, kita akan ambil tindakan. Saya menasihatkan kepada semua pengusaha-pengusaha restoran ni, sebab sebelum ni kita berlembut sikit, kita bagi orang kata nasihat. Ada yang di antara pekerja tukang masak yang tidak memakai pelitup muka ni, tapi mulai pada hari ini saya nak beritahu kepada semua, sesiapa yang tidak menggunakan pelitup muka, kita akan ambil tindakan compound ke atas mereka tanpa ada belas kasihan lagi. Dan pemakaian pelitup muka tersebut mestilah sempurna, tutupnya, bukannya letak di bawah dagu. Itu pun kita akan ambil tindakan. So saya harap semua warga Labuan mendengar pesanan saya ni, supaya nanti tidak timbul di belakang hari cakap PDRM kejam dan sebagainya. So ini adalah untuk kebaikan warga Labuan dan untuk kebaikan semua. Baik. Baik, itu antara tentang penguatkuasaan pihak polis. Maknanya sekarang ini tak ada lagi istilah belas kasihan ya tuan ya. Nampak je tak pakai, tak akan terus compound. itu pelitup muka. Kalau boleh saya jelaskan lagi sikit. Boleh. Berkenaan dengan dengan kemasukan-kemasukan ke pasar raya dan sebagainya ni. Kita juga, tim pemantauan saya akan menyemak di kedai makan, di pasaraya, sekiranya mereka yang masuk ni tidak mendaftar, tidak menggunakan My Sejahtera ataupun buku log yang disediakan oleh permis tersebut, yang ini kita akan, dua-dua tindakan ni kita akan ambil untuk compound orang yang tidak mendaftar tu, pelanggan yang tidak mendaftar, dan juga kepada pemilik permis kerana tidak menjaga, tidak mengawal sempadan masuk di permis-permis. Ini antara tindakan-tindakan yang pihak PDRM akan laksanakan. So saya harap nanti pengusaha restoran ataupun pelanggan-pelanggan yang masuk ke dalam restoran tu tidak terkejut lah dengan tindakan yang kita akan ambil. Itu antara dua tindakan yang akan dikenakan tanpa orang kata belas kasihan lagi. Terus compound ya kali ini ya. Pakai pemakaian mask dan juga pematuhan ataupun scan My Sejahtera. Dan kita nak tahu juga setakat ini adakah pihak polis akan membuat rondaan di semua kawasan, contohnya seperti pasar raya, ujian kewangan, pasar sentral, kedai-kedai makan, termasuk rondaan ke kampung-kampung tuan? Yang itu sudah semestinya. Untuk makluman pendengar, pihak saya akan melaksanakan penguatkuasaan di seluruh Labuan
termasuk di darat dan juga di laut. Semalam kita telah pun berbincang dalam jawatankuasa majlis bencana. Di laut kita akan tubuhkan satu tim bersepadu untuk kita memastikan sepanjang pesisir pantai di Labuan ni tidak ada kemasukan ataupun dalam istilah yang senang nak kita gunakan ni pendaratan yang haram yang dibuat daripada Sabah ke Labuan. Yang ini kita sedang perhalusi dan kita akan ambil tindakan kepada semua pendaratan-pendaratan yang haram ni tanpa melalui pintu masuk yang sebenar yang kita dah tempatkan KKM dan PDRM. So itu antara penguatkuasaan yang kita akan jalankan. Dan 24 jam seluruh Labuan, tim pematuhan saya ni akan membuat rondaan di Ujana, di Pasaraya, di tempat-tempat awam dan tidak terkecuali di pusat-pusat ibadah seperti masjid, gereja dan semualah tempat-tempat pusat ibadah pun kita akan membuat pematuhan, pemantauan bagi memastikan mereka ni semua patuh kepada SOP. Baik, pemantauan ini dilaksanakan oleh PDRM di maksudnya menyeluruh ya tuan. Baik, setakat ini tuan, kalau sebelum ini kalau saya tak silap ada sebanyak 5 kes ingkar perintah kuarantin. Dan setakat ini adakah masih terdapat kes ingkar perintah kuarantin bagi yang mendapatkan arahan Aneks 14 tuan? Setakat ini kes sebelum ni yang saya telah terangkan adalah sebanyak 5 kes melibatkan 7 tangkapan. Dan baru-baru ni kes yang tular berkenaan dengan sebuah kenderaan masuk ke Ujana Kewangan memakai pemandunya memakai gelang tangan putih. Yang itu ada orang awam yang membuat laporan dan kita telah pun membuka kertas siasatan dan baru-baru ni kita telah berjaya mengesan dan menangkap serta mengambil tindakan ke atas orang yang ingkar tersebut. Jadi kes telah bertambah kepada satu kes iaitu 6 kes melibatkan 8 tangkapan. Itu sahaja kes yang ada setakat ini. Kes orang yang ingkar kepada peraturan kuarantin. Walau bagaimanapun semenjak 27 hari bulan September, kes-kes kesalahan compound yang pihak PDRM keluarkan berkenaan dengan gagal mematuhi SOP yang itu belum ada lagi. Dan kita akan memastikanlah penguatkuasaan terhadap pematuhan SOP. Sekiranya tidak mematuhi, kita akan ambil tindakan. Baik, itu berkenaan dengan kes ingkar perintah kuarantin. Dan kita nak tahu juga adakah pihak tuan ataupun pihak polis sendiri akan melaksanakan sekatan jalan raya dalam masa terdekat ini? Untuk makluman pendengar dan juga DJ Shima, DJ Fias, pihak PDRM Labuan, kita tidak akan meletakkan sekatan jalan raya yang statik untuk bagi memastikan pematuhan SOP ini. Sebaliknya, kita akan letakkan tim-tim saya, tim-tim pematuhan saya di pintu keluar dan pintu masuk ke Labuan dan juga tim pematuhan yang akan pusing seluruh Labuan. So, sekatan jalan raya kita akan adakan seperti biasa pada tiap-tiap minggu iaitu pada hari Jumaat, Sabtu pada malam minggu. Yang ini kita fokus untuk samsing-samsing jalanan, kes-kes yang mabuk dan sebagainya. Tapi untuk sekatan jalan raya berkenaan dengan pematuhan SOP ni kita tidak akan laksanakan. Sebab kita dah letak dah orang-orang kita penugasan lain di pintu keluar dan pintu masuk. Baik, itu berkenaan dengan sekatan jalan raya dan rasanya pihak polis lebih memberi tumpuan kepada penguatkuasaan untuk meronda di seluruh Labuan ini.
Betul. Baik, Tuan. Bagaimana dengan kerjasama dengan pelbagai agensi dalam mendepani pandemik ini, Tuan? Mungkin ada antara agensi-agensi yang terlibat juga sama-sama dalam kata membendung dan juga memutuskan rantai COVID-19 ini. Baik. Untuk kerjasama bersepadu antara agensi ini, sudah pastilah sebelum ni semua pendengar pun, semua penduduk Labuan boleh nampak. PDRM bersama dengan ATM, bersama dengan RELA dan juga pasukan penguatkuasaan daripada Perbadanan Labuan. Pihak Jabatan Kesihatan Negeri pun ada juga membuat penguatkuasaan. So memang ada kolaborasi antara agensi-agensi dalam memastikan pematuhan SOP di seluruh Labuan. Selain daripada agensi-agensi ini yang sentiasa bekerjasama dengan pihak PDRM adalah masyarakat itu sendiri. Di mana kalau kita tengok betapa powernya viral, sesuatu viral tu, sekiranya ada pelanggaran berkenaan dengan SOP, masyarakat itu sendiri akan memviralkan berkenaan dengan pelanggaran tersebut, dan daripada viral tersebut pihak PDRM dapat mengambil tindakan. Ini saya tengok adalah merupakan satu bentuk kerjasama juga. Selain daripada kerjasama dengan agensi-agensi lain, masyarakat kita pun telah memberikan kerjasama yang baik kepada PDRM bagi memastikan PDRM dapat mengambil tindakan ke atas pelanggar-pelanggar yang tidak mematuhi SOP ini. Jadi kita nampaklah sebenarnya tanggungjawab tu bukannya terletak pada agensi kerajaan maupun ni, terletak kepada semua masyarakat juga sebenarnya. Jadi tahniahlah kita ucapkan atas kerjasama yang diberikan oleh semua pihak. Dan mungkin sebelum kita mengakhiri slot Roger-Roger Labuan FM pagi ni, nasihat Tuan kepada orang ramai dalam mematuhi SOP. Baik, nasihat saya agar kita jangan leka. Kita jaga diri kita, jaga keluarga kita dan juga jaga rakan-rakan di sekeliling kita supaya sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Pakai pelitup muka setiap waktu, kita jaga jarak fizikal kita, dan sekiranya tidak ada apa-apa keperluan untuk berlegar-legar di tempat awam, maka duduklah di rumah. Jangan sekali-sekali kita lalai terhadap SOP ini, kerana kalau kita lalai sekejap, sesaat pun, kita tak pasti sama ada tempat itu bebas daripada COVID ataupun tidak. Jadi patuhilah SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara, dan sekiranya kita mematuhi SOP tersebut, insyaAllah kita dapat sama-sama untuk menyekang daripada penularan wabak COVID-19. So saya harap semua, termasuk saya, pesan kepada semua masyarakat di Labuan termasuk diri saya sendiri untuk kita sama-sama mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Baik, terima kasih Tuan atas perkongsian info untuk hari ini melalui Roger-Roger Labuan FM, Tuan. Terima kasih juga kepada DJ kerana menghubungi saya pagi ini. Jadi kami akan terus mendapatkan maklumat dari masa ke semasa, Tuan, ya. Terima kasih Tuan. Baik, itu apa tu, kita dah pun menghubungi Superintendent Muhammad Farid bin Ahmad yang merupakan Ketua Polis Daerah Labuan untuk mendapatkan maklumat berkenaan dengan sila patuh SOP. Dan insyaAllah 9.15 minit pagi nanti kita akan bersama dengan Dr. Ismuni pula menerusi Roger-Roger Labuan FM juga untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan situasi COVID-19 di Labuan. Kami menyiarkan lagu-lagu terbaik untuk anda. Teruskan mendengar Salam Panian.